Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang updatean ya dari game Buset 3.7. Untuk updateannya sendiri ini belum diupdate juga ya, karena dari tim Maleo itu masih bekerja keras untuk membuat beberapa updatean seputar mungkin mapsnya atau gimana gitu. Jadi kita tunggu saja. Dan untuk tanggal rilisnya ini belum tahu ya, jadi kita nanti saja informasinya dari tim Maleo. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari saya. Oke, mod dalam kali ini yang kita gunakan adalah mod dari Mas Angga Saputro dan Favorit Matiawan. Untuk videonya sudah kita review di video kita sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat reviewnya, silakan cek link yang ada di bawah. Oke, lanjut. Kita akan bahas tentang updatean ini ya dari YouTube komunitas dari channel YouTube-nya Maleo. Di sini ada updatean Buset 3.7 ukuran 1 GB. Lalu ada polling pertama, yes, yang penting banyak penambahan. Dan yang kedua ada waduh gitu ya. Ini screenshotannya saya dapatkan pada tanggal 24 Juni 2022 ya. Jadi ini 94 banding 6%. Dan mayoritas player Buset ini memilih yes, yang penting banyak penambahan. Jadi mungkin nanti di Buset versi 3.7 itu bakalan banyak penambahan banget ya. Salah satunya yang sudah rilis atau nampak ya, itu mod ya yang pasti. Lalu yang kedua adalah mode pariwisata. Mode pariwisata ini sudah muncul beberapa bulan yang lalu ya, sudah lama gitu untuk trailernya gitu. Jadi ini adalah kayak updatean besar gitu ya dari game Buset ini. Dan untuk mapnya kalau nggak salah ada penambahan map ya, dan kota-kota. Untuk video bahas tuntas dari updatean 3.7 itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton, silakan menonton dulu ya. Nah, di sini yang penting banyak penambahan. Entah itu penambahan apa dari game Buset ini atau mungkin dari grafiknya. Karena dulu itu waktu trailer mode pariwisata itu kalau nggak salah ada membahas tentang updatean grafik ya, teman-teman. Jadi mungkin saja mungkin nanti grafiknya bakalan diupdate lebih baik lagi atau gimana. Kita juga belum tahu ya karena belum diupdate. Dan mungkin kemungkinan entah itu updateannya kapan saya juga kurang tahu ya, karena belum ada informasi dari Maleo. Entah nanti gimana saya juga kurang tahu ya. Pokoknya kita tunggu saja. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya channel saya dan channelnya Maleo, jadi supaya tidak ketinggalan informasi terbaru ya. Dan setelah ini kita akan membahas tentang updateannya ini ya. Updateannya itu kalau nggak salah nanti akan ada penyambungan dari map Sumatera ke Jawa ya. Nggak hanya Jawa sih, sampai ke Bali gitu ya. Nah, ini dia untuk komentarnya. Ini yang bagian satu ya, atas sendiri. Ini terima kasih kepada teman-teman ya telah menanti Buset 3.7, intinya gitu ya. Dan yang kedua di sini, dalam update kali ini kami memperbarui screen RAMA ya, atau mungkin
screen yang dimaksud adalah Maps. Jadi mungkin entah nanti Maps Jakarta itu bakalan diubah kayak gimana, saya juga kurang tahu ya, mungkin itu yang di update. Nah, ini menghubungkan dari Sumatera hingga ke Bali. Jadi mungkin nanti kalian teman-teman bisa ya, dari Sumatera lanjut ke Bali gitu ya, Pulau Bali. Mungkin untuk pariwisata ya, mungkin nanti di pantai apa ini? Pantai Pandawa kalau enggak salah. Dan yang ketiga di sini, mohon maaf, update masih belum hari ini ya. Dan sebagian kawan-kawan belum harapkan gitu dan sebagainya. Intinya Malio ini masih membutuhkan waktu ya, mungkin teman-teman, untuk menggarap dari updatean besar Busit versi 3.7 ini. Jadi harap teman-teman itu bersabar gitu ya teman-teman, demi hasil yang sangat memuaskan gitu ya. Dan semoga saja nanti Malioni dilancarkan ya dalam pengerjaan dari Busit versi 3.7 ini, supaya kita dapat cepat untuk mencobanya gitu ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Manis.